الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى wa Rawah Munayir dan telah meriwayatkan oleh oleh Ibnu Munayir. Nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Munayir As-Sakandari. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Munayir As-Sakandari. Fi Bukhari dalam syarah Bukhari bi dengan sanatnya An Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya. Ya. Yeah. dari Yahya bin Yahya. Ini kepada nanti ada Imam Malik. Yang di mana ya Yahya bin Yahya. Qala hmm. berkata beliau awwalu ma haddatsani kata dari Yahya bin Yahya Awwalu bihi Malikun. Ya. awal apa yang Imam Malik bercerita kepadaku. Jadi memang Imam Malik, Imam Malik itu juga ya di sini Sarah Bukhari. Imam Malik juga punya kitab namanya Al-Muwatta. Dan riwayatnya itu banyak. Riwayat yang 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 banyak sekarang itu adalah riwayatnya yang beredar Yahya bin Yahya. Nah, riwayat kita, Imam Malik itu banyak. kita ya, kitabnya banyak. Alhamdulillah saya ngaji mau guru itu ya dua kali hatam kitab muwatta baca tiga kali dua kali hatam ya, baca tiga kali dua kali hatam Iya, artinya cari berkah mudah-mudahan dapat berkah itu kalau <gulah> hebat sih kagak ya <gulah> jadi iya kalau saya ya apa saya itu berusaha untuk mencari berkah. Malik bin Anas, Malik bin Anas. Jadi ada Malik bin Anas itu Imam Malik. Kalau Anas bin Malik, nah itu sahabat Nabi jadi ada Anas bin Malik itu sahabat Nabi kalau Malik bin Anas itu Imam Malik hmm. ya. jadi Malik itu orang besar ya, Maliknya <laughs> amin, amin <laughs> ya. Malik itu orang besar, Maliknya Malik bin Anas, ada, <laughs> ada Imam Malik hmm. Hina ataitu ghalibat taliban ketika beliau ni ketika, ketika aku datang kata Yahya bin Yahya kepada Malik bin Anas hal kada menuntutnya menuntut ilmu hadis ya lima ya alhamaniallahu bagi apa yang Allah taala telah ilhamkan aku kepadanya fi awali yaumin. Jadi ilhamkan ada keinginan untuk datang. Pada awal hari jelas tu ilai aku datang, aku duduk ilai kepadanya. Kaulali beliau berkata kepadaku, Imam Malik bin Anas, mas muka, ya, ini ma sebenarnya ghairu aklin, tadi digunakan untuk yang berakal, enggak apa-apa. Ya, ada, ya, sekali-sekali boleh digunakan itu apa namamu? Biasanya kan apa? Manis muka. Ya, manis muka al ya. Apa siapa namamu yang mulia? Mas muka, enggak papa apa Udah biasa kayak begini digunakan memang ini. Biasanya pakai begini. Ya. Seharusnya kan pakainya man, manis muka. Siapa? Nama engkau. Apa nama engkau? Ya, ini biasa digunakan seperti ini. Apa nama engkau? Kita kan biasa siapa nama ente? Oh, gitu kan? <laughs> bukan apa nama engkau bukan. Bahasa kita kan begitu. Siapa nama ente? Nama ente siapa? <laughs> aku berkata kepadanya akramakallah Yahya. Semoga Allah memuliakan kau Yahya. Jadi ini juga ada selipan doa. Ketika kita ditanya, boleh kayak begini. Siapa nama engkau? Akramakallah. Iya, siapa? Suherman. <laughs> Beliau, siapa nama engkau? Akramakallah. Yahya. Jadi, ya menyelipkan doa kepada seseorang itu menggembirakan orang. menggembirakan orang. Apalagi seorang yang ya yang enggak bisa datang umpama kepada kita. Pak, mohon maaf saya enggak bisa datang. Ah, kita doain dia tanda kita ridho. Ya. Umpama pakai SMS dia. Maaf Pak, saya enggak bisa datang. Jawaban kita ya, enggak apa-apa semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan rezekinya dimudahkan urusannya keluarga dan keluarga anak istri semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin seneng gitu orang seneng disitu kelihatan bahwasanya kita enggak marah jangan maagian kakak datang gimana sih inti itu bagus marahnya tampak Kala ya wakuntu ahda sa ashabi sinan aku adalah diantara sahabatnya yang paling muda umurnya sinan jadi tamis Fakala ya yuila ukal baka. Lalu ia berkata, semoga Allah menghidupkan hati engkau. Ya, kata Imam Malik bin Anas. Jadi tadi kan doanya begitu kan? Ya. Jadi saling doa. Akramakallah. Ya. Akram, akramakallah. Didoain lagi Imam Malik. Yuhyillahu kalbaka. Yuhyillahu kalbaka. Subhanallah. Jadi doanya. Semoga Allah hidupkan hati engkau karena ada orang yang hatinya mati mana dinasihatin gak ngerti itu orang hatinya hati mati itu tanda hatinya mati nih dinasihatin kagak ngerti melawan mulu ya enggak nerima salah ada aja jawabannya berapologi itu kita kalau di di dicap orang seperti itu banyak istighfar ya Pasti ada begitu. Walaupun kita merasa enggak. Ya, kita kan biasanya apa? Enggak ngelihat sesuatu aib di diri kita. Lihat kalau ada belekan di sini kita ngelihat apa kagak? Kagak. Kelipan enggak ngelihat. Orang lain yang ngelihat. Orang lain yang ngelihat. Hmm orang lain yang ngelihat kita enggak berasa mulu. Kok ente enggak begitu? Iya, sebenarnya ada sih di hati, di hati doang. Bukan di hati dilakukan di perbuatan. <tos>, <tos> Alaika bil jiddi fi hadzal amri lazimkan olehmu dengan sungguh-sungguh pada perkara ini. Ini kan masalah ngaji, ya. cari ilmu. Disuruh sungguh-sungguh, cari ilmu. Sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu itu berat, banyak ujian. Berapa banyak orang di tengah jalan berhenti. Karena benci, marah, berantem sama teman. Benci, sama gurunya benci. Sama macam-macam dah. Itu ujian. Ada yang begitu, bukan ada. Banyak. banyak yang kayak begitu. Jadi, harus sungguh-sungguh. Jadi lihat kalau begitu itu setan. Jadi begitu itu setan tuh. Ya. Lagi godain kita. Wasa uhadis suka fi dani kabi hadisin yurok gibu kafi wa yuzahiru kafi gairi. Aku akan ceritakan kepada engkau pada demikian itu tentang sebuah hadis yang dapat menggemarkan, menyukakan, mensenangkan engkau padanya dan akan dapat menjauhkan engkau pada selainnya. Qala hmm. beliau berkata. Qadimal Madinata gulamun min ahli Syami bi hadasati sinihi. Telah datang ya, ke kota Madinah oleh seorang ini Gulam ini bisa budak, bisa pemuda. Ya. Maknanya seorang pemuda seorang anak muda ya daripada ahli Syam ya budak bisa seorang budak bisa ya gulam ini bisa budak bisa pemuda daripada ahli Syam ya dengan masih berumur remaja bihadasati sini nikah ya dengan muda muda daripada umur engkau dia muda ya umurnya muda fakana ma'ana yatlubu wa yajtahidu hatta nazala bil maut maka adalah ia ada dia bersama kami dia mencari dia menuntut ilmu ya dan dia bersungguh-sungguh sehingga datang kepadanya kematian jadi seorang pemuda ya cari ilmu masih muda dia lalu datang kematian Saya dulu punya teman, masya Allah, luar biasa, anak muda. Dia lagi baca Fathul Muin. Saya dulu ngajak mau guru saya itu masing-masing bacaan. Itu masih muda, pintar banget baca kitabnya, masya Allah. Udah bisa baca Fathul Muin dia, sama guru saya. Meninggal dunia masih muda. Allahu Akbar. Guru saya sampai nangis karena dia sayang mata muridnya masih muda. Saya pun dengerin dia baca kitab. Ya. Saya pun baca kitab. Saya bacanya kasih saja dia Fatul Muin waktu itu. Masya Allah masih muda meninggal masih muda belia tapi udah bisa baca kitab Fatul Muin. Itu guru sampai nangis lagi ngaji, habarin nangis guru, subhanallah guru sampai nangis. Itu tanda guru cinta karena muridnya bagus banget, akhlaknya cakep banget akhlaknya. Patu nurut sama maksiat jauh ya. Maksudnya secara ini aja ya umumnya. <laughs> Zahirnya tapi memang orangnya memang Masya Allah luar biasa, jauh. Saya lihat itu memang orangnya Masya Allah. Bagus banget ya, akhlaknya. Ini seperti itu. Hanya ada orang yang begitu, anak muda. Sungguh-sungguh. Ngajinya sungguh-sungguh banget. Ngaji setiap hari. kalau buaya. Fakat ya. falakat. Dan dia ngajinya sama, sama satu guru. Kalau saya ngajinya banyak tuh. Guru ini yang saya datang. Kalau dia cuma satu guru aja sama dia aja tuh. Ya, meninggal dunia. Orang lagi ngaji. Allah masih ngaji meninggal dunia orangnya pinter kan sayang kita masih muda orangnya pinter akhlaknya baik akhlaknya cakep gimana tuh rasanya tuh pukul kita guru tahu siapa yang bagus bagus siapa yang saya tahu Allah siapa yang bagus akhlaknya siapa ini yang kemarin meninggal dunia tuh guru saya. Yang kemarin kita ngelawat ya. dia. Kayak Muhammad Zain. Fa raaitu maka sungguh aku telah melihat ala janazati atas janazahnya syai'an akan sesuatu lam ara mislahu ala ahli baladina yang aku belum pernah melihat sepertinya atas ahli negeri kami. masyaAllah Dilihat jasadnya ada sesuatu terang benderang. Mengada ada yang kayak begitu. saya pernah lihat sampai saya mengatakan ini ahli surga. Ada dua orang yang pernah saya lihat yang luar biasa, masya Allah. Itu ada di di kelapa dua nyai saya itu nyai ya, nyai saudara nyai ya, saudara nyai eh, saudara nyai, eh, nyai ya. itu masya Allah dan ama di sini juga maji maji Iyab. itu wajahnya terang Wajahnya terang, lain ama yang lain itu sangat jarang sekali saya temuin. Yang seperti itu, ada orang yang seperti itu. Memang, ketika kita tengok daripada kehidupannya luar biasa, ya beliau enggak mau buka aib orang lain, ya. Ya. dan orangnya sangat senang dengan orang ngaji, dan orangnya enggak malu dengan bersedekah walaupun hanya sedikit. Banyak lagi sifat-sifat mulianya, masya Allah. Dan puasa Senin Kemis terus sampai meninggal dunia. Itu mukanya bercahaya. Ini seperti ini. Ada juga orang saya lihat ketika meninggal dunia hitam mukanya. Na'udzubillah summa na uzubillah Cuma saya nggak ngomong-ngomong sama orang. Item mukanya. Padahal orangnya putih, tapi ketika meninggal dunia kenapa hitam? Lihat ya, ke belakang kehidupannya ternyata seperti itu. Pantes. Na'udzubillah summa na uzubillah Nah, seperti ini. Kata beliau, lam ara mislahu ala ahli baladina. Fa laqad raaitu ala janazatihi syai'an. Demi sungguh benar-benar aku telah melihat sesuatu pada jenazahnya atas jenazahnya yang aku belum pernah lihat lam ara mislahu yang sepertinya ala ahli baladina atas negeri kami. Fa raaitu maka aku melihat jami al ulama sekalian ulama yazdahimuna ala naqshihi mereka berdesak-desakan atas keranda mayitnya. Masya Allah. Atas kerandanya. Jadi pengen bantuin. Masya Allah. Falamma ra'al amiru dhalika amsaka anis salati. Maka tatkala raja melihat itu. Dia menahan daripada salat. Ntar dulu lah. Ntar, 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 Jadi orang mau pada salatin. Berebut salatinnya nih, Wa qala dan ia berkata. Qaddimu. man ahbabatum. Imam Malik berkata Dahulukan olehmu orang yang kamu suka. Hmm. Dahulukan olehmu orang yang kamu suka. Dahulukan olehmu orang yang kamu suka. Jadi raja disuruh pilih siapa yang kamu suka. Hmm. Jadi falam maro al amirok gitu ya zalika amsa ka anisolati maka tatkala ia melihat amirok imam ya Malik ngelihat amir raja ya pada demikian itu amsa ka ia stop anisolati daripada solat dan ia berkata kodimu kedepankan ya, dahulukan tu orang yang kamu suka siapa kira kira ya pilih jadi pemimpin yang harus dikedepankan faqaddama ahlal ilmi faqaddama ya Rabi'ata fa'al hadahu fi qabrihi Rabi'ata wa Zaid bin Aslama wa Yahya bin Sa'idin faqaddama ahlal ilmi Rabi'ata lalu ia mendahulukan akan ahli ilmu yaitu Rabi'ah Ya, Raja tuh daluin ahli ilmu yaitu robi'a. Ah. Jadi memang yang kita kedepankan harus ahli ilmu. Ya, yang kedepankan ilmu, ahli ilmu. Siapa dulu no? Siapa dulu nih? Iya, Umpama nih, sini yang ngabdi gitu ya, yang udah ngabdi, yang udah lulus dia, gitu ya. Siapa yang jadi imam? Yang udah ngabdi aja. Seperti di sini Umpama yang udah ngabdi aja jadi imam ganti-gantian. Kenapa begitu? Itu mengkedepankan. Siapa yang um, ada gurunya? Gurunya jadi imam. Gitu, pemimpinnya jadi imam. Hmm. Faal hadahu fi kubri Robi'ata. Yeah. Lalu ia menguburkan dia pada kuburnya. Ya. Yeah. Um, Faal hadahu fi kubri Robi'atu. Ya. Yeah. Maka melahatkan pada kuburnya oleh Rabi'ah. Ya. Tadi belum disolatin tuh apa ya ya belum disolatin jadi uh, lalu menguburkan oleh Robi'ah ya Robi'ah faal hadahu fi gitu ya lalu Robi'ah menguburkan dia pada kuburnya wa Zaid as bin Aslam dan Zaid bin Aslam wa Yahya bin Sa'id dan Yahya bin Sa'id wa Ibnu Syihab dan Ibnu Syihab wa aqrabun nasi ilaihim dan yang manusia paling dekat orang paling dekat kepada mereka Muhammad bin Munkadiri Muhammad bin Munkadiri ya ini orang yang mendekat dengan Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id yang paling dekat tu. Ya, ini ulama-ulama ni ahli ilmu Muhammad bin Munkadiri, wa Safwan ibn Sulaim, Safwan bin Sulaim ni orang ahli ilmu ni. Ya. Wa Abu Hazim, Abu Hazim wa asbahum dan orang yang serupa dengan mereka. wa bana alabina ala ala lahdi dan dia bangun akan batu ya atas lahatnya ya wa bana alabina ala lahdi rabiatu rabi'a wa haulan mereka yunawilunahu labina ya mereka memberikan kepadanya akan batu jadi sampai-sampai kuburnya di ya itu ya di batu ini ya, lahatnya itu ya kuburnya Qala ma'akum wa qala Imam Malik falam ma kana al-yawma sa'ani maka tatkala ada hari yang ketiga min dafnihi daripada menguburkannya ra'ahu rajul fil finaumi min khiyari ahli baladina fi ahsani surati gulamin amrada alaih maka tatkala ada hari yang ketiga daripada menguburkannya maka ada seorang laki-laki melihat dia fil yawmi pada hari itu min khiyari ahli baladina daripada orang-orang pilihan ahli negeri kami fi ahsani surati pada paling bagus rupa gulamin pemuda itu amroda yang masih muda ahli atasnya bayadun ada warna putih jadi ini mimpin orang itu warna putih ya. Yeah. imun ya. Yeah. berimamah atas warna putih lagi berimamah dimimpin itu orang itu warna putih ya fi ahsani suratin paling bagus rupa surati gulamin ya warna rupa seorang pemuda itu amroda alai yang pemuda amroda ya masih muda alaihi bayadun atasnya ada warna putih atasnya ada pakai imamah dengan imamah yang warna hijau, bajunya putih, imamahnya hijau. Watah tahu farasun ashab, ya. Dan di atasnya ada dan di atasnya ada kuda berwarna kelabu, ya. Dia naik kuda, farasun ashabu. Nazilan minas sama'i yang turun dari langit tu kuda. Kaan nahuyatihi kasidan seakan-akan dia datang kepadanya menujunya. Fasallam alaih lalu ia beri salam kepadanya wa qala dan ia berkata hadza ini balagoni ya balagoni ya ilahil ilmu telah datang ya ilmu kepadaku faqala lahu rajul lalu berkata laki-laki itu wa man ladzi balagoka ilai apa yang menyebabkan datang kepada engkau kepadanya faqala maka ia berkata apa maksudnya siapa gitu ya yang mendatangi ini nih Fakohla ia mengatakan, akthoniya Allahu bikkuri babin, babi, babin takalam tuhmin al ilmi darajatan fil janati. Allah telah berikan aku dengan setiap bab yang aku ngaji dia daripada ilmu akan satu derajat, ya, ini darajatan uh, maful sani dari akthoni. Satu derajat filjan nanti di surga, masya Allah. Ini seorang pemuda tukang ngaji. Seorang pemuda tukang ngaji, banyak ulama yang nyolatin berebut, nyolatin. Subhanallah, dimimpikan ternyata benar. Subhanallah, orangnya pakai baju putih, dimimpinya ada kuda. Maka Imamah, MasyaAllah Falam, ya. Tabeluk bi adarajatu ila darajati ahli ilmi maka belum sampai kepada aku oleh derajat-derajat kepada derajat ahli ilmu, ya. Ini belum yang seperti ini, gitu ya. Azza wajalla. maka Allah wajalla berfirman, zidu warasata ambiyai tambahkan olehmu akan ahli waris para nabiku. Jadi ulama itu adalah ahli waris nabi. Ya, tambahkan olehmu akan ahli waris para nabiku disuruh tambahin tuh derajatnya. Jadi belum sampai kepadaku derajat-derajat hingga derajat ahli ilmu. Fakallah. hatam tu ala nafsi maka fakod hatam tu maka sungguh aku telah wajibkan atas diriku anahu bawasanya man mata siapa saja yang meninggal dunia huwa -wa alimun padahal dia itu mengetahui bisunati dengan sunnaku wasunati ambiyai dan sunnah para nabiku au talibun nizalika ya atau dia menuntut bagi demikian itu ajma'uhum fi darajatin hidatin maka aku kumpulkan mereka aku akan kumpulkan mereka pada satu derajat. Fa'atani Robbi lalu Allah Tuhanku memberikan aku hatta balak tu ilah derajat ahli ilmi sehingga aku sampai kepada derajat ahli ilmu. Falaisa baini wa baina Rasulillah maka tidak ada di antara kundi, di antara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani kecuali cuma dua derajat doang masyaallah Jadi apa deket di surga ama nabi deket padahal seorang pemuda tukang ngaji aja padahal. Masya Allah. Tukang ngaji. Ya, tukang ngaji. Nah, kita semangat terus ngaji. Terus. Ujian memang harus ada. Saya ingat dulu ujian saya ngaji banyak sekali masya Allah. Saya ngaji dulu. Di, lagi mau ngaji itu sama teman diajakin berantem. Masya Allah. Setiap kali mau ngaji diajakin berantem. Kalau kurang-kurang semangat, bisa nggak bisa nggak ngaji lagi. diajakin berkelahi, benar-benar berkelahi. Benar-benar berkelahi, bukan bukan apa bukan. Saya menghindar terus, menghindar terus. Lama-lama, waduh, ini kalau begini saya bisa kagak ngaji. Ah, dah kita berantem, oh, berantem kita. <laughs> ah, takut kabur dia. Sampai begitu. Sampai begitu. Ujian Masya Allah. Itu bisa nggak ngaji kalau enggak. Kenapa kita menuju yang kita tuju cuma guru doang udah. Ngaji ama ketemu sama guru, udah pulang. Allah punya kehendak tuh begitu. Ujian. Kita ya coba umumnya kalau kita kan ya ini semua Allah. Ya, saya bisa begini Allah enggak ada, enggak ada diri saya itu Allah semua. Tapi biasanya kan kalau ada orang begini kita nggak mau ngaji tuh ya. <laughs> Karena ada orang yang buruk akhlaknya jelek kita mundur ini ya. Misalnya gitu. Jangan, justru kita tunjukin kemuliaan akhlak kita. Jadi kalau ada yang begitu kita tunjukin kemuliaan akhlak kita. Kalau kita itu mulia gitu. Kalau kita itu mulia, tapi jangan merasa mulia. Oh kita tuh benar. Darajatun huwa fi'a jalisun wa Satu derajat dia padanya ada yang duduk di sekitarnya itu ada para nabi seluruh mereka. Wa darajatun fiha jami'u ashabi satu derajat lagi padanya sekalian para sahabatnya. Wa jami'u ashabi nabiyyin alladzina tabauhum dan sekalian para sahabat nabi yang ngikutin mereka. Jadi pertama para nabi, kedua para sahabat. Nah di bawahnya itu dia. Wa darajatun ya minal mim ba'dihim daripada setelah mereka daripada setelah mereka atau man ba'dahum juga boleh wa darajaton satu derajat lagi ya mim ba'dihim daripada setelah mereka fiha padanya ada jami'u ahli al-ilmi wa talabati sekalian ahli ilmu dan para penuntut ilmu fasayarani hatta tawasatuhum lalu ia jalan kepadaku sehingga aku bertengah kepada mereka Fakalu lalu mereka berkata marhaban marhaban selamat datang selamat datang. Ya. saya Roni ia melihat aku ya. saya Roni lalu ia melihat aku hatta tawasatuhum sehingga aku bertengah kepada mereka. Artinya di tengah-tengah mereka. Fakalu lalu mereka berkata marhaban marhaban selamat datang selamat datang. siwa mali minal mazili ya, kecuali tidak ada bagiku di sisi Allah daripada tambahan ya ya bedanya itu paling ya ada tambahan ya, lah ini jelas lain ya nabi sama para sahabat ya jauh kita menabi sama para sahabat ya itu satu derajat itu udah bagus kayak kita umpama di lantai berapa di di gedung tinggi umpama itu ya kita berada di hotel ya kita beda dua kamar doang ya sama presiden <gum> gimana rasanya tuh jadi cerita cerita kan cuma beda dua kamar doang ya beda dua kamar doang ya? cerita mulu pasti kita ya berkata laki-laki kepadanya wa malakain min al Apakah ya bagi engkau di sisi Allah ada tambahan apakah engkau punya tambahan di sisi Allah gitu ada tambahnya lagi enggak kira-kira selain derajat yang kedua qala wa adani rabbi ayak suruni ayak surani ma annabiyina kama raaituh kama raaitahum fi zumratin wahidatin kama ya ya kama raaituhum fi zumratin wahidatin Allah Tuhanku telah menjanjikan aku bahwa ia akan kumpulkan aku bersama para nabi sebagaimana aku lihat mereka ya ra'aituhum fi zumratin wa pada perkumpulan ya, pada satu perkumpulan perkumpulan yang satu maksudnya per, satu kumpulan ya jadi tambahnya ini Allah janji, Tuhanku janjikan aku bahwa ia akan kumpulkan aku bersama para nabi ya sebagaimana aku lihat mereka di per, satu perkumpulan ini ya, kayak kita dikumpulin rame-rame, emang tempatnya rumahnya kosnya beda gitu ya. Ya kamar-kamarnya beda, tapi ketika lagi ada acara kumpul sama-sama gitu. Senang kan kumpul sama-sama ini. Fa ana ma'ahum ila yaumil maka aku bersama mereka sampai hari kiamat. Fa iza kana yaumul maka apabila ada hari kiamat, kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, ya ma'syaral ulama'i wahai sekalian para ulama. Ya. Ini, jadi maka aku bersama mereka sampai hari kiamat. Kata anak muda tadi yang tukang ngaji, yang ngaji terus dia sampai meninggal dunia. Kata beliau, maka aku bersama mereka, bersama para nabi, bersama para sahabat sampai hari kiamat. Maka tiba-tiba ada, ya, maka apabila ada ya, hari kiamat, kalau ta Allah Taala Allah Taala berfirman, ya masyarul ulama. I'. wahai sekalian ulama hadhi jannati ini surgaku qad tu alakum sungguh aku telah bolehkan dia untuk kamu wa adza ini adalah keridoanku qad tu ankum sungguh aku telah rido kepada daripadamu falan tadkhul jannata janganlah kamu masuk surga hatta taqifu sehingga kamu berdiri fatashfa'u lalu kamu memberikan syafaat masyaallah jadi apa bawa orang <laughs> Bisa kamu ikutnya bonus buat kamu dapat 10 orang. Oh, Diajak ya babaknya, emaknya, anaknya, mertuanya diajak tuh. Mantunya diajak semua. bahasa kita mah begitu ya. Subhanallah. Jadi kalau begitu orang yang tuntut ilmu itu bisa memberikan syafaat tentunya syafaatnya setelah syafaatul kubro ya, syafaatul uzma, syafaat nabi. setelah Nabi memberikan syafaat. Ya. Fa'utitum fa'utikum masyitum. Maka aku berikan kamu apa yang kamu kehendaki. Lalu aku berikan kamu apa yang kamu kehendaki. Masya Allah. Wa ashfa'ukum fi man istash lahu. Lalu aku ya, Ber memberikan syafaat kamu ya pada orang yang kamu minta syafaat kepadanya atau juga bisa ya dikatakan tadi ini adalah keridoanku sungguh aku telah ridho daripadamu jangan kamu masuk surga sehingga ya kamu diam lalu kamu memberikan syafaat ya atas Boleh juga bacanya Fatu Syafi'u gitu ya. Fatasfa'u juga enggak apa-apa. Lalu aku berikan syafaat. Lalu aku berikan kepada kamu apa yang kamu ingini. Wa ushaffi'ukum gitu ya. Dan aku izinkan kamu berikan syafaat fi man taftum lahu. Pada orang yang kamu minta ya memberikan syafaat kepadanya. Ya pada orang yang minta syafaat ya. pada orang yang minta syafaat kepada kamu baginya ya. kan ada orang gitu nanti sapatin saya gitu ya nanti ditolongin sama dia ya. Ya. kayak ada kita ada orang mau berangkat pergi umrah salamnya ya buat Rasulullah ini gitu. <laughs> salam ya nah, ini kirimin salam ya Nabi sampaikan buat kamu dan orang yang kirim salam buat kamu. Ya. Jadi kata Allah wahai zaridwani ini adalah keridoanku. Kad rodi tuan kum sungguh aku telah ridho kepadamu. Fala tadukhul jannata ni orang-orang yang masuk surga tukang ngaji ulama-ulama ni ya. Jangan kamu masuk surga sehingga kamu berdiri lalu kamu memberikan syafaat fatasfa'u lalu kamu memberikan syafaat. Fa'u'tikum, maka aku berikan kepada kamu masyiktum apa yang kamu kandaki. Wa usyafi'ukum, dan aku, ya, aku mengizinkan kamu memberikan syafaat. Fi manis taftaktum la'u, pada orang yang minta syafaat kepada kamu. Baginya. Li'ara, supaya aku dapat lihat ibadi hamba-hambaku Supaya aku lihat kepada amba-ambaku. Karomatakum, akan keramah kamu wa manzilatakum subhanallah dan kedudukan kamu. Jadi supaya aku perlihatkan kepada hamba-hambaku supaya aku perlihatkan kepada hamba-hambaku akan kemuliaanmu, akan kedudukanmu. Subhanallah. Jadi yang memperlihatkan menonjolkan kedudukan kemuliaan Allah. Berapa banyak ulama ketika meninggal dunia baru timbul kemuliaannya. baru timbul kemuliaannya banyak, masya Allah. Guru-guru ya, kita kan begitu, ya guru saya Kiai Makmun itu ketika beliau meninggal itu banyak banget itu, Subhanallah. Nanti ada beliau bilang begitu, nanti ada Kiai di kebun jeruk, <laughs> itu padahal masih kecil itu, Subhanallah. bukan saya ini bukan bukan astagfirullah nauzubillah summa ya na paling kagak bisa ngaji dikit-dikit kan alhamdulillah itu masih kecil masyaallah dan banyak lagi Sudah meninggal Sudah ketahuan ya dan guru-guru yang lain pun begitu ketika meninggal Sudah ketahuan ke rumahnya kita kadang tuh begitu, ama yang masih hidup kita kurang yakin. Iya, kadang murid tuh begitu emang banyak murid kayak begitu. Bahkan kita baca di dalam kitab Anul Kursia kita ngaji setiap malam Sabtu tuh ya masih ingat Iya. Gurunya mengatakan bahwasannya belum ada di antara muridku yang yakin kepada aku. Andai kata Anda, aku akan berikan semua rahasia-rahasia gitu. Emang begitu keadaan murid, enggak yakin. Iya, enggak yakin sama gurunya. Manggil gurunya masih ragu-ragu, atau manggil gurunya cuma kamu pelase di depan doang, di belakang kagak. Iya, di belakang cakep, di belakang di, belak di depan cakep di belakang jelek. Di depan panggilannya panggilan mulia, di depan ya panggilan mulia di belakang biasa-biasa aja tuh, begituan. Iya. Ya, seperti kiai ya abang guru sekumpul itu kan, ketika sudah meninggal dunia baru sampai dinyanyikan. Jadi ketika udah meninggal yang bagusnya kapan? Lagi masih hidup. Yang hebatnya itulah ketika masih hidup. Ya. Nah, kalau ada murid nyanyiin gurunya ketika gurunya masih hidup, itu muridnya yakin. Muridnya yakin kepada gurunya. Dan guru tahu itu, muridnya yakin. Guru tahu itu. Muridnya yakin, ya. nanti bisa hadir di dalam mimpinya. Kenapa dia enggak yakin? Yakin, ya, itulah enggak yakin. Yakin, banyak begitu. Seperti itu, ada seorang murid itu selalu mimpi kepada gurunya, mimpi terus kepada gurunya. Bahkan kalau seminggu enggak ngimpi, itu dia enggak enak. Dia ngomong sama gurunya, saya enggak bisa ngimpi. Saya nggak ya, enggak enak kalau enggak ngimpi ketemu guru. Katanya. Setiap minggu, seminggu itu pasti ada ngimpi ketemu gurunya, Masya Allah. Itu karena kenapa? Karena yakinnya sama guru, husnuzonnya kepada gurunya. Yakinnya sama guru jangan berubah itu hatinya yakin sama gurunya Kala berkata ia, falamma asbah rojulu hadda sabiha. bihadzal hadisi ahlal ilmi maka tatkala ya pagi-pagi berpagi-pagi laki-laki itu maka bercerita lah ia ya, dengan ini hadis ahlal ilmi kepada ahli ilmu wan tasyara khabaruhu bil madinati ya jadi tatkala pagi-pagi berpagi-pagi laki-laki itu tadi itu yang ya ya yang mimpi yang mimpiin seorang gulam tadi yang tukang haji dia mimpiin. Lalu dia cerita dengan hadis ini, dia cerita kisah ini. Ya, ahlal ilmi kepada, kepada ahli ilmu. Dia cerita tu kepada ahli ilmu. Ngimpinya dia cerita kepada ahli ilmu. Benar apakah kah begini? Dia cerita kepada tadi tu yang pada antaranya tu ya. Ya. Rabi'ah, ya Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id bin Syihab, ya banyak lagi. Wan bil Madinati, wan khabaru bil Madinati, tersebarlah beritanya di Madinah. Qala Malikun berkata Imam Malik nih Imam Malik ini orang seorang ulama madhab yang enggak pernah keluar daripada kota Madinah kecuali pengen pergi haji aja. Kenapa? karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam mazhab yang masyhur sampai sekarang adalah empat imam besar. Tiga diangkat di Baghdad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal diangkat di Baghdad. Satu doang di Madinah yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Enggak mau keluar dari situ. Kenapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah seorang yang cinta itu begitu enggak mau meninggalkan qala malikun berkata imam malik kana bil madinati akwamun bada ma'ana fi talabil ilmi summa kafau ya hatta sami'u al hadis falaqat raja ilaih wa akhazul bil jiddi wa umul yauma min ulama'i min ulama'i baladina ya Yahya ya fi azal amri adalah di kota Madinah ada kaum banyak orang nih mereka memulai ya, bersama kami dalam menuntut ilmu kemudian mereka merasa cukup cukup sehingga mereka mendengarkan ini hadis mereka cukup ya. nah sehingga mereka mendengarkan ini hadis wa rajau kemudian mereka maka sungguh mereka itu kembali kepadanya ilahi wa akhadhu bil jiddi, dan mereka mengambil nah mereka sungguh-sungguh mengambil dengan sungguh-sungguh masuk mereka sungguh-sungguh wa -sungguh, humul yauma dan mereka pada hari ini min ulama ibaladina ya mereka di antara ulama negeri kami Ya 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 wah ya ya judda sungguh-sungguhlah kamu fi Adal amri pada perkara ini. Ini kata Imam Malik begitu, ya. Kata Imam Malik, ada di Madinah kaum mereka ya memulai bersama kami dalam menuntut ilmu. Kemudian mereka ya cukup sehingga mereka mendengarkan mendengar hadis ini, cerita ini. Lalu mereka kembali lagi kepadanya dan mereka bersungguh-sungguh. Mereka itu pada hari ini termasuk daripada ulama-ulama negeri kami, wahai Yahya, sungguh-sungguhlah kamu dalam perkara ini. Intaha. Wali ba'dhim dan bagi sebagian mereka Al ilmu mugrasun kulli fadlin. Tanggung muat ya baca semuanya. Mugor kulli fadlin. Ya, Sengah sembilan aja. <laughs> ilmu itu adalah magrosu kulli fadlin fajetahid. Ya, tanaman setiap keutamaan. Sungguh-sungguhlah kamu. Allah ya fadlu zakal magrasi bahwa tidak luput kepada engkau keutamaan tanaman itu. Jadi ilmu itu tanaman setiap keutamaan ilmu. Maka sungguh-sungguhlah kamu supaya keutamaan itu tidak luput kepada kamu. Sungguh-sungguh. Jangan berkhianat dengan ilmu. Apa? Maksiat, ama ilmu maksiat ama guru wa alam ketahui olehmu bi anal ilma dengan bahwasanya ilmu lain saya na luhu fi amin al malbasin bahwa ilmu itu tidak diperoleh oleh orang yang semangatnya pada makan atau minum atau pakaian jadi kalau semangatnya makan mulu ya mau pengen pakaian yang bagus ya ini enggak dapat yang begini ilmu wahrus litaballugha atau wahris boleh litaballugha fihi azzan wafiran wahjur lautibul manami wa ghallis. serakah olehmu sangat inginlah antusiaslah kamu supaya kamu dapat menuntut pada ilmu itu bagian yang banyak ya dan ya hijralah kamu kepadanya ya hijralah kamu pergi cari gitu maksudnya baginya itu ada ya tibul manam wa Ada ya kebaikan tidur. Ya orang kalau ilmunya banyak tidurnya enak, nyenyak itu ya. Enak dan ya Dan bekerjalah waktu penghabisan malam. Golis Lita izzah. Jadi salat malam. Lita supaya engkau jadi mulia. Jadi bangun malam itu maksudnya ya. Bangun malam maksudnya. Lita supaya engkau jadi mulia. Hatta sehingga izza hadar tabi majlisin. Apabila engkau hadir di majlis. Ka karum karum engkau jadi mulia padanya wa kunta sadrul dan jadilah engkau di depan majelis kalau kita mulia innal ya khaliya minal ulumi maqamuhu indani ali lahu sumutul akhrasi Sesungguhnya orang yang kosong daripada ilmu-ilmu, tempatnya, makomnya itu di sisi sendal. Kalau sendal di luar, di dalam. Ya. Sendal di luar, di dalam. Ya, sendal adanya di luar, jadi kalau orang yang kagak punya ilmu ya itu di luar. Baginya ada ya suara orang yang bisu, ya, suara orang yang bisu berarti nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi artinya apa di sini e, betapa mulianya kalau orang punya ilmu mulia orang yang punya ilmu. Makanya ujiannya banyak kalau menuntut ilmu mah banyak banget. Banyak sekali ujiannya. Ikutin. Supaya kita selamat ikutin. Ikutin. Ikutin apa kata guru ikutin, nasihat-nasihatnya ikutin. Jangan bantah mulu. Ya. Jangan berapologi mulu. Kebanyakan kita begitu. Kan? Berapologi. Enggak di depan, di belakang. Enggak di mulut, di hati. Al-irabu irabnya wa ta'allumu mubtada'un. Wa lilbabih muta'alikun Wa min ilmin... Mutalikun bimakzubin halun min babi ay halak kau nil babi kainan min abwabil ilmi hal keadaan bab ini keadaan itu daripada bab-bab ilmu. Lahu baginya khobarun lahu khobarun mukadamun fadlun mumtadaun muakharun. Wal jumlah tu khobarun mumtada awali ala ya miatin ala miati ya. mutalikun bi itu fadlun wa hiya mudafun wa wa ruqai'a ruqai'ati ya mudafun ilai wa hiya tasghirun raq'ati tasghir raq'ah ini yani tasghir ruqai'a ah, tasghir wa nafilan halun min min hal min mi'ati ay hala kaunil mi'atina filatan wa huzifati ta'u minhu li darurati dibuang tak daripadanya karena darurat wallahu a'lam bisawab ada iza qasadal ilaha